Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Tiga klub internasional incar Pratama Arhan yang bakal hengkang dari Tokyo Verdy. Cara kerja Shin Tae-yong tuai kritik, gerbong pemain naturalisasi timnas Indonesia dicap mubazir. Justin Hubner tak sabar hadapi Jepang dan Vietnam di Piala Asia 2023. Tambahan 3 pemain naturalisasi baru buat timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Tiga klub internasional incar Pratama Arhan yang bakal hengkang dari Tokyo Verdy. Pemain muda timnas Indonesia, Pratama Arhan, dipastikan akan meninggalkan klub Jepang, Tokyo Verdy, setelah kontraknya berakhir seiring berakhirnya musim J2 League 2023. Media Korea, Sport Chosun, bahkan melaporkan bahwa Suwon FC sudah mendekati kesepakatan dengan Arhan, yang akan menjadi free agent setelah meninggalkan Tokyo Verdy. Jajaran manajemen sudah menjalin kesepakatan dengan Arhan, yang free agent, detailnya akan segera difinalisasi, tulis Sport Chosun. Meskipun Suwon FC menjadi opsi yang kuat, Arhan juga memiliki pilihan untuk berkarir di Eropa. Dikabarkan Lechia Gdańsk, klub di Polandia yang pernah menjadi tujuan dua bintang timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tertarik untuk mendapatkan jasa bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut. Baik Egy dan Witan sempat bermain di Lechia Gdańsk sebelum kembali ke Liga 1 dan berada di bawah manajemen agensi Bogdanovic. Kemungkinan pindah ke sana dapat membuat Arhan menyusul sahabatnya, Marcelino Ferdinand, yang juga berada di bawah agensi Bogdanovic. Cara kerja Shin Tae-yong tuai kritik, gerbong pemain naturalisasi timnas Indonesia dicap mubazir. Cara yang ditempuh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, dipandang miring oleh legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad. Fandi Ahmad yang juga merupakan mantan pemain klub era Galatama, NIAC Mitra, menyebut langkah naturalisasi merupakan jalur cepat untuk meningkatkan level permainan. Namun jika goal dari timnas Indonesia ialah tampil di Piala Dunia, naturalisasi pemain bukan cara yang tepat. Fandi Ahmad meminta timnas Indonesia maupun tim-tim Asia Tenggara lainnya berkiblat kepada Jepang dan Korea Selatan, kedua negara ini mengandalkan talenta lokal untuk bisa bersaing di level dunia. Saya tidak mengatakan itu cara terbaik bagi tim untuk berpartisipasi di Piala Dunia, kata Fandi Ahmad, seperti yang dikutip dari laman Z News. Saya masih skeptis dengan kemampuan tim-tim Asia Tenggara untuk berpartisipasi di Piala Dunia, sambung pria yang pernah membela klub Eredivisie Belanda, Groningen FC. Mungkin perlu waktu 15 atau 20 tahun lagi sebelum kita melihat tim Asia Tenggara memenangkan tiket ke Piala Dunia. Namun, menggunakan pemain naturalisasi untuk menaikkan level timnas tidak menutup kemungkinan. Ia menilai negara-negara Asia Tenggara bisa meniru Jepang dan Korea Selatan yang terus meningkatkan kualitas kompetisinya. Fisik dan intensitas kompetitif pemain Jepang dan Korea Selatan sangat berbeda dengan pemain di Asia Tenggara. Namun menurut saya, hal terpenting untuk membantu Korea atau Jepang berkembang secara berkelanjutan terletak pada kejuaraan nasional itu sendiri. Selain itu, semakin banyak pemain Korea dan Jepang yang pergi ke luar negeri, sehingga memberikan keuntungan bagi tim nasional, ucap Fandi. Saya mendorong pemain-pemain Asia Tenggara untuk lebih banyak ke luar negeri karena dengan begitu mereka bisa meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitasnya. Di Asia Tenggara, menurut saya banyak pemain yang mendapatkan kontrak menarik. Don't let them guide your life towards regret. I'll
Justin Buchner tak sabar hadapi Jepang dan Vietnam di Piala Asia 2023. Setelah resmi jadi WNI, Justin Buchner tak sabar membela timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Vietnam di Piala Asia 2023. Buchner resmi menjadi WNI usai setelah menjalani sumpah setia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu 6/12. Dengan demikian Buchner berpeluang membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Turnamen terdekat yang bisa jadi momen debut Buchner adalah Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski terbilang berat, PSSI menargetkan timnas Indonesia lolos fase grup. Buchner pun optimistis bisa memberikan kontribusi untuk tim merah putih. "Ya, saya sudah tidak sabar untuk pergi ke Qatar dan menghadapi Jepang, Vietnam, dan negara lainnya. Semoga kami bisa meraih banyak hal dan saya akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat gembira," kata Buchner di kantor Kemenkumham. "Tentu, kami akan melakukan segalanya agar bisa lolos dan memenangkan pertandingan. Kami punya kesempatan yang besar," ujar Buchner menambahkan. Justin Buchner merupakan pemain kelahiran tanggal 14 September tahun 2003. Dengan usia masih 20 tahun, Buchner masih punya waktu yang panjang untuk berkiprah bersama timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu jadi pemain naturalisasi ke-6 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Sebelumnya ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Rencananya, bakal ada 2 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi. Mereka adalah Jay Hizes dan Nathan Chuaon yang berkasnya sudah disetujui pemerintah di sidang paripurna DPR RI, Selasa, 5/12. Tambahan 3 pemain naturalisasi baru buat timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Tambahan 3 pemain naturalisasi bakal menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga menyebut kehadiran pemain naturalisasi bisa menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di ajang tersebut. Saat ini tercatat 3 pemain tersebut nyaris menyelesaikan naturalisasinya untuk bisa tampil membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan tambahan 3 pemain ini, omongan Shin Tae-yong soal menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023 tampaknya bukan basa-basi. Jay dan Nathan baru aja disetujui proses naturalisasinya oleh Komisi X dilanjutkan Komisi 3 DPR RI pada Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Jika berjalan lancar, maka Jay, Nathan dan Justin bisa dipanggil timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mengatakan bila ia optimistis pasukan Garuda bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. "Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam pada Piala Asia kali ini," kata Shin Tae-yong dilansir Base 11 awal November tahun 2023 lalu. Sebanyak 40 pemain bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk persiapan ajang yang dihelat di Qatar tersebut. Jangan lupa komen dan subscribe ya guys.